Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Aksa, pencinta PSM dan juga mantan manajer PSM. Saya pertama-tama ingin menyampaikan kepada para pencinta PSM, termasuk supporter PSM yang saya cintai, baik yang ada di Makassar maupun di seluruh Indonesia. Pertama-tama, mari kita memberikan semangat kepada PSM Makassar agar terus berprestasi. Periode lalu, Liga Indonesia lalu PSM Makassar juara. Hari ini PSM Makassar prestasinya tidak sebaik yang diharapkan oleh supporter Makassar. Memang banyak yang DM saya, banyak yang WA saya. Ini masalah gaji, masalah nggak diurus, dan berbagai macam masalah. Setiap klub ada masalah. Saya mendengarkan, saya merasakan bahwa masalah itu ada. Saya sekali lagi Erwin Aksa, pencinta PSM, mantan manajer PSM Makassar, dan juga ada keterlibatan saya di PSM Makassar. Saya ingin sampaikan kepada pencinta PSM dan juga supporter PSM, kami akan bertanggung jawab terhadap prestasi PSM Makassar. Kami tidak pernah meninggalkan tanggung jawab kami kepada PSM Makassar. Kami, saya Erwin Aksa dan sekeluarga, bertanggung jawab penuh terhadap PSM Makassar. Sampai PSM Makassar terus berprestasi. Ada yang mengatakan, kok mau bangun gajinya nggak dibayar? Masalah pembangunan dengan masalah pengelolaan PSM Makassar terpisah. Tidak ada hubungan sama sekali. PSM Makassar sedang terpuruk. Saya akui ada pengelolaan yang nggak benar di PSM Makassar. Mungkin pengurusnya lemot atau nggak berbobot. Perlu kita ganti, ya kita ganti. Nggak usah takut-takut. Kalau nggak benar, kita hajar pengurusnya, pengelolaannya. Saya bersedia menyiapkan dana untuk memberikan yang terbaik. Gaji nggak berterlambat. Ini masalah perut, Bung. Ini masalah perut dari pemain PSM dan pelatihnya. Kalau perutnya nggak diisi, ya mainnya lemot. Kalah deh. Ya, jadi saya bertanggung jawab. Kalau pengelola tidak bertanggung jawab, saya bertanggung jawab. Saya akan turun bersama pencinta PSM, ahli-ahli bola di Makassar, Sulawesi Selatan, memperhatikan klub ini agar supaya menjadi klub kebanggaan kita, klub yang juara, klub yang bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, masyarakat di Sulawesi Selatan, Makassar terkhusus, dan pencinta PSM di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Salam PSM Makassar. Ewako.